masih ada guguran lagi, Bu. Nah, ini guguran. Ini berupa abu ya, Bu ya, bersama dengan material ya. Nah, itu guguran kembali. Gimana, Bu? Apa tadi? Kehabisan kata-kata ya. Karena jadi, sangat indah ya. Iya. Kita hanya bisa merasakan, dan di sini tentu saja kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan merapi ini ya. Saya sampai merinding ini. Jadi melihat merapi ini merinding ya, Bu ya. Begitu agung. Dan ini status siaga ini sudah 4 tahun jalan ya, Bu ya. Iya, betul. Jadi 4 tahun jalan ini selalu memberikan rezeki. Betul sekali. Terus dan menerus berupa material yang turun ini, Bu ya. Iya, dan kita sebagai manusia ya wajib berdoa saja. Jadi mendoakan saja. Mudah-mudahan ya, aman, dan selama ini aman ya, Bu ya. Walaupun erupsi ya, semoga tidak ada korban. Sama dengan Ibu siapa tadi, Bu? Kalau nama saya nama Republik Indonesia ya. Saya Sasta Kirana Putri. Iya. Kalau paring dalem itu artinya nama yang diberi oleh ngarsa dalem. Itu Nyi Raden Bekel Nati Matoyo. Iya, biasanya tariannya apa, Bu, yang dibawakan, Bu? Ada bedoya, ada serimpi, ada golek, ya. Serimpi. Lengkap ya? Iya. Jadi abdi dalam sudah lama? Kalau menjadi abdi dalam sejak 2018. Ya, kalau menari di keraton sudah 30 tahun. Sudah 30 tahun? Lebih 15 WIB, ada luncuran lava masih mengarah ke Kali Bebeng. Pukul 08 lebih 31 WIB, kembali terlihat ada luncuran lava. Kembali ada luncuran lava. Ya, visual diambil dari Dusun Ngerangkah, Umbul Harjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Ini kukurannya masih dominan mengarah ke Kali Bebeng atau Baradaya. Pukul berapa, Mbak? Sekarang?
Iya. 841. 841 pantauan di hari Senin 12 Februari 2024 bersama dengan digelarnya tradisi Labuan Merapi. Nah, ini ya. Nah, ini suasana Kampung Rangkah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama dengan Abdi Dalem Kraton Kesultanan Yogyakarta. Abdi Dalem apa, Bu? Matoyo. Matoyo itu apa itu? Menari. Jadi menari. Iya, jadi tugas saya memang menari. Di menari. Kraton ya? Iya, betul. Oke, Bu. Ini tadi ikut apa ini, Bu? Sebenarnya saya mau ikut labuhannya. Ya. Kan saya tadi sampai di sana sudah naik, jadi ya saya hanya sampai masjid saja, sampai sama ziarah ke Mbah Marijan saja. Ya, Bu. Berdoa dari situ saja cukup. Ini ada sesuatu yang istimewa, Ibu ya, hari ini. Merapinya terlihat dan guguran cukup banyak, Ibu ya. Iya, betul. Ya. Ini proses alam. Proses alam. Jadi memang bekerjanya gunung berapi ya seperti itu. Dan ini sebetulnya ini memberi rezeki baru ya, Bu ya. Betul sekali. Apapun iya. Iya, apapun kondisi peristiwanya pasti tentu saja akan selalu membawa hikmah. Ya. Terutama untuk warga Lereng Merapi ya. Lereng Merapi, iya. Wisata, rezeki wisata dan lain sebagainya. Materialnya luar biasa, betul, Ibu ya. Dan ini cerah sekali dan ini guguran-guguran selalu dari ini ya, sisi barat daya ini, Bu ya. Betul sekali. Nah, sekali lagi ini adalah Abdi Dalem penari. Penari dari Kraton Yogyakarta. Nah, ya Bu ya. Itu suasananya indah sekali ya, Bu ya. Terima kasih, Bu. Saya bersama dengan Ibu siapa tadi, Bu? Kalau nama saya nama Republik Indonesianya. Saya Sasta Kirana Putri. Iya. Kalau paring dalem itu artinya nama yang diberi oleh Ngarsa Dalem. Itu Nyi Raden Bekel Nati Matoyo. Iya, biasanya tariannya apa, Bu, yang dibawakan, Bu? Ada bedoyo, ada serimpi, ada golek ya. Serimpi. Lengkap ya? Iya. Jadi Abdi Dalem sudah lama? Kalau menjadi Abdi Dalem sejak 2018. Ya, kalau menari di keraton sudah 30 tahun. Sudah 30 tahun? Sejak 93. 93 Ibu ya? Sejak. Okay. Lihat Merapi gimana, Bu? Apa tadi? Kehabisan kata-kata ya. Karena jadi, sangat indah ya. Iya, kita hanya bisa merasakan. Dan di sini tentu saja kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan Merapi ini ya. Saya sampai merinding ini. Jadi melihat Merapi ini merinding ya, Bu ya. Begitu agung. Dan ini status siaga ini sudah 4 tahun jalan ya, Bu ya. Iya, betul. Jadi 4 tahun jalan ini selalu memberikan rezeki. Betul sekali. Terus dan menerus berupa material yang turun ini, Bu ya. Iya, dan kita sebagai manusia ya wajib berdoa saja. Jadi mendoakan saja. Mudah-mudahan ya, aman dan selama ini aman ya, Bu ya. Walaupun erupsi ya semoga tidak ada korban atau meminimalkan korban, itu berarti saya kira semua pihak terkait sudah sangat siap untuk. Iya, istilahnya sudah ada mitigasi ya, bencananya sudah ada ya. Iya, betul sekali itu sudah. Jadi sudah ada antisipasinya. Iya, betul antisipasi. Jarak amannya berapa kilo, jadi harus dipatuhi. Iya, betul. Nah, ini ya. Ini Merapi ini ngerceke ini berkahi semuanya. Iya, betul sekali. Iya, tentunya dari Yang Maha Kuasa lewat Merapi ini ya. Iya. Ini saudaraku, saya ada di Ngerangkah ya. Sama Abdi Dalem Kraton Kesultanan Yogyakarta. Kita lihat ini ya, ini kondisi kubah lava baradaya. Nah, terus susul menyusul gugurannya. Satu dari berkah Merapi ya, wisata ini ya, Cip Lavatur ini ya. Semuanya dapat berkahnya. Iya, Bu. Lagi ada guguran lagi, Bu.
Nah ini kuburan ini berupa abu ya Bu ya, bersama dengan material ya. Nah itu kuburan kembali, pukul berapa ini? Pukul 9 kurang 10. Kurang 10 ya Bu ya. Kembali ada luncuran lava. Dan ini material ini masih berada di sekitar puncak ya Bu ya. Ya, jadi kondisi wisata Merapi ini masih normal. Monggo kalau mau wisata lava tour, bisa di Kinarjo, bisa di Kaliurang, bisa di Magelang, Boyolali, atau Klaten ya Bu ya. Betul, bisa memutari gunung ini. Ya, karena ini bisa ada 4 Gunung Merapi dan Merbabu. Iya, 4 kabupaten ya. Iya, benar. Nah, ini ya, sudah mulai ada pergerakan awan dari arah barat. Nah, Jeep wisata ini salah satu dari objek wisata yang sangat di ini ya, gandrungi wisata yang favorit di Merapi ya. Nah, tuh. Luar biasa ya, masih terlihat ya kubah lava sisi barat daya, guguran-guguran terus susul-menyusul terjadi. Kelihatan Ibu ya ini ya. Ini jalur luncuran lava nih Bu ya. Nah ini tuh terlihat jelas, dan ini kubah lavanya juga terlihat. Ini ada kepulan asap sulfatara berwarna putih.